Untuk nginep di Hotel Monopoly Jakarta, tepatnya di daerah Kemang. Nah, kebetulan gue nginep di sini itu karena dapat giveaway dari tiket.com. Gue dapat kamar di lantai 2, kebetulan nomor kamarnya itu 207. Yuk, masuk. Oke guys, jadi ini udah penampakan dari dalam kamar nih. Setelah gue masuk, di sebelah kiri langsung ada wastafel nih guys. Jadi sebetulnya nih manfaat wastafel ada di sini nih untuk kondisi corona begini tuh bagus sih. Karena ketika kita masuk ke kamar, kita udah bisa langsung cuci tangan, cuci muka, dan bisa clean lah masuk ke kamar ini gitu. Nah, kalau untuk di wastafelnya sendiri nih guys, seperti biasa ada air mineral, cuman air mineralnya kecil ya. Jadi ini nggak biasa lah. Terus ada tempat minum, gelas 2. Terus ini juga seperti biasa lah, alat-alat untuk ini ya, peralatan mandi sama sabun batang. Oh iya guys, gue hampir lupa nih ngeinformasiin ke kalian. Jadi karena tadi gue udah mention di awal, gue dapet nginep di Monopoly ini kan secara gratis nih, giveaway dari tiket.com. Nah, tipe kamar yang didapetin itu tipenya Grand Deluxe. Jadi Grand Deluxe ini adalah tipe kamar yang paling rendah yang ada di Monopoly. Oke, kita masuk ke spot selanjutnya nih guys. Jadi spot selanjutnya ini dari tadi sebelah kiri pintu masuk, ini ke sebelah kanan agak majuan dikit nih. Jadi di sini itu kalau kita lihat ada piyama. Jadi ini sebenarnya bukan, biasanya kan kalau piyama-piyama di hotel warnanya putih ya, relatif putih lah. Ini unik sih menurut gue di Monopoly itu karena dia punya desain yang berbeda dengan hotel yang lain. Nah, selain itu juga ada handuk. Cuman sayangnya handuknya cuma satu nih. Mungkin nanti gue bakalan request lagi sisa handuk satu lagi karena kebetulan gue nginepnya berdua sama temen gue di sini. Terus selanjutnya ada safety box nih di sini. Cukup kecil, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak mungkin juga dipakai kan. Terus setelah itu, tadi di sini ada sendal sih, dan sendal pun cuma satu, dan udah gue pakai sekarang. Harusnya kan sendalnya ada 2 ya. Terus, nah, karena kebetulan gue nggak pakai deposit, jadi minibarnya kosong guys. Dan dikunci. Ya. Terus, tadi kan udah dapet air mineral nih, 2 di depan.
Terus dapat lagi nih 2 nih. Meskipun ukurannya kecil tapi minimal dapat 4 lah ya. Terus ada cangkir lagi. Ada teaspoon teko pemanas seperti biasa dan teh-tehan. Next-nya nih guys, kita ke toilet dan kamar mandinya ya. Nah, meskipun menurut gue hotel kamar yang ini nih, khusus kamar yang ini terbilang cukup sempit ya untuk ukuran kamar sejenisnya. Tapi yang gue seneng itu di sini untuk toilet dan kamar mandinya dipisah. Nih kita review dulu untuk toiletnya ya. Oke, untuk toiletnya sendiri sebenarnya nggak ada something spesial sih di sini. Gue cuman mau nge-review apa aja yang nggak ada nih di sini ya. Jadi menurut gue kekurangannya di sini tuh nggak ada gantungan untuk naro celana ataupun baju gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pup, kemudian kita taruh celana kita, agak bingung mau ditaruhnya di mana. Setelah tadi ke toilet, kita masuk ke kamar mandinya ya. Nah, sebenarnya di kamar mandinya juga guys nggak ada yang jadi spesial sih. Cuman kalau misalnya kalian lagi berdua sama pasangan nih, kemudian kalian mau mandi di sini, kalian mau ngeliatin nih tubuh kalian ke pasangan kalian, enak banget karena ini transparan. Cuman ya jangan khawatir, tetap ada penutupnya dari luar, jadi bisa safe juga sih kalau bukan yang pasangan ya. Dan yang menjadi spesial lain di kamar mandi ini menurut gue adalah sabunnya nih. Sabunnya itu dia besar, terus wanginya menurut gue beda sama sabun-sabun hotel lainnya. Oke, next-nya guys, kita ke yang utama nih. Kalau kita nginep di hotel pastinya adalah kasur dan sekitarnya, ya kan? Nah, kita ke spot yang paling dekat dulu sama gue nih. Ini adalah meja kecil. Meja kecil ini ada tisu, kemudian ada remote TV, notes, biasanya pulpen ya, tapi ini pensil loh guys. Unik juga nih. Terus ada telepon, teleponnya ini mungkin cuma buat internal hotel aja ya. Jadi ke reception atau ke room service. Oke, selanjutnya ke spot sebelah sini. Sebelum gue masuk ke area sebelah sini, mungkin gue mau liatin ini dulu ya. Ini jadi ada kaca full body. Jadi kalian bisa ngaca secara full nih bodinya di sini. Dan kaca satu-satunya di kamar ini. Jadi nggak ada kaca yang lain selain yang ini ya. Even itu dari kamar mandi. Di kamar mandi juga nggak ada. Paling di wastafel tadi di depan ada kan satu. Nah, ke spot sebelah sini adalah meja panjang. Meja panjang ini ya berfungsi untuk naro majalah lah ya. Terus udah gitu standar. Ini ada lampu baca. Cuman gue juga bingung ya, lampu baca ini digunain untuk apa? Kursi juga nggak ada di sini, mau baca gimana? Ya kan? Selanjutnya adalah TV. Nah, TV-nya ini nggak terlalu besar, guys. Paling sekitar 21 atau 24 inch. Cuman ini cukup lah ya untuk di kamar dengan ukuran yang nggak terlalu besar juga. Dan yang paling unik nih, satu lagi gue tunjukin ke kalian. Lampunya unik sih menurut gue. Sebelum kita beralih ke yang terakhir yang nanti akan gue review, gue mau tunjukin ke kalian. Di sini meskipun kamarnya kecil, hotelnya juga nggak terlalu besar, menurut gue ini satu juga kelebihan sih, karena AC-nya udah AC sentral. Which is itu juga akan lebih membuat lebih dingin dibandingkan AC pada umumnya ya. Terus yang uniknya lagi, biasanya kan kalau misalnya pun ada AC-nya tuh, oh by the way AC-nya ada 2 guys. Jadi AC-nya ada di satu di sini di atas tempat tidur, satu lagi di atas pintu masuk. Cuman nih yang menurut gue agak unik, juga gue nggak tahu juga fungsinya untuk apa sih. Kenapa AC yang pertama itu adanya persis di bawah pintu masuk. Biasanya meskipun nih di hotel-hotel lain ada AC di bawah pintu masuk, tapi kan fungsinya untuk AC-nya kan ngarahnya ke dalam kamar kan. Sementara kalau ini AC sentral kan dia ngarahnya ke bawah, persis ke pintu masuk. Mungkin ya orang yang lagi capek, lagi panasan nih dari luar, terus pas masuk langsung berasa adem. Spot terakhir yang gue mau review dari sebuah kamar hotel adalah tempat tidur. Tempat tidurnya ini guys, tempat tidurnya menurut gue ini tipenya king, karena begitu besar ya. Terus ya sebenarnya sih ini juga standar, ada bantal 4 untuk 2 orang pastinya.
Cuman gue sebenarnya tipikal orang yang kalau tidur itu kalau nggak ada guling agak nggak biasa gitu. Jadi ya nggak ada spesialnya sih. Terus empuknya ya empuk kayak kasur di hotel aja, guys. Cuman nih guys, yang menurut gue unik dari kasur ini adalah motif di sini nih. Motifnya ini ada pohon kelapa dan pohon pisang. Oke sih ya, jadi maksudnya nggak monoton banget ya tempat tidurnya. Oke, di awal kan gue udah mention ya bahwa kamar gue ini 207. Kalau 207, which is itu ada di lantai 2 kan guys. Nah, itu nggak terlalu tinggi. Ya sebenarnya karena hotel ini juga basicnya nggak bukan hotel yang high floor gitu, jadi view yang gue dapet itu hanya parkiran motor dan jalanan kecil Kemang. Kita sama-sama lihat videonya, mungkin gue bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan terkait dengan Hotel Monopoly ini sih. Pertama dari mulai kita masuk ke area hotelnya dulu ya, menurut gue sih security-nya ramah banget. Maksudnya ini kan hotel sebetulnya bukan hotel yang bintang 5 kan, hospitality-nya sih gue acungi jempol ya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena pertama pada saat gue disambut itu sama security-nya ramah. Ketika gue setelah masuk pintu masuk utama dari hotel ini, gue langsung disambut sama greeter. Karena sebenarnya di lobby-nya ini nih, lobby hotel ini tuh ada restoran yang juga diperuntukkan untuk umum. Artinya bukan cuman orang-orang hotel aja yang bisa duduk dan memesan makanan di situ gitu. Terus gue diarahkan ke area resepsionis.
di resepsionis nih gak ada masalah apa-apa, cuman kan persyaratan di Hotel Monopoly ini ketika ada yang check-in itu harus menyetorkan deposit secara cash 300 atau menggunakan kartu kredit. Nah, di awal tuh ada sedikit problem nih guys dengan gue dan temen gue karena kartu kreditnya kita itu belum menggunakan PIN, which is gue harus telepon ke bank dulu tuh agak proses lama. Akhirnya kita di awal nggak pakai deposit nih. Jadi ya okelah diperbolehkan tanpa deposit sama hotel. Cuman ternyata kekurangannya pada saat gue sampai ke kamar nih, ternyata minibarnya itu dikunci guys. Jadi ya mau nggak mau kan kalau misalnya gue mau masukin aqua yang gue pengen dingin gitu ditaruh di lemari es, ya gue harus open deposit lagi. Ya akhirnya gue telepon bank untuk minta PIN dan akhirnya kita deposit menggunakan kartu kredit baru di open lagi. Padahal sebetulnya ya mostly di hotel-hotel lain yang pernah gue inepin itu padahal ya udah kulkasnya dikosongin aja gitu, nggak usah ada minuman-minuman berbayar gitu, tinggal dikosongin terus dibuka deh, kan sebenarnya nggak ada masalah juga, tapi mungkin ya peraturan setiap hotel kan beda ya. Oke, next, masuk ke kamar nih. Pada saat gue masuk ke kamar, apa ya namanya, yang gue rasakan ya, kamarnya ya kecil, ya kecil lah ya dengan ukuran kamar. Tapi sebenarnya kan ini bukan hotel bintang 5, jadi gue juga gak punya ekspektasi lebih terhadap kamarnya. Cuman ya gue sukanya ini, temanya dari hotel ini adalah butik hotel kan. Jadi pada saat gue masuk itu nuansa butik hotel pada umumnya itu memang udah berasa banget. Terus so far tidak ada problem yang begitu berarti sih di dalam kamarnya. Cuman gue mau notice sedikit nih. Jadi kalau yang tadi gue sempat bilang kan pada saat gue review di kamar mandi, jadi kamar mandinya itu nggak ada gantungan untuk baju. Jadi kalau misalnya kita mandi nih, ya bajunya harus ditaruh di luar. Kalau misalnya di dalam nanti kebasahan gitu ya. Begitupun di toiletnya juga nggak ada gantungan untuk baju. Jadi ya agak sedikit susah ya. Terus yang kedua nih guys, gue ini kan pesan kamarnya ini king size ya untuk ukuran kasurnya. Nah, kebetulan di belakang kasur ini ternyata ada stop kontak yang berhubungan ke lampu di atas gue. Jadi kalau misalnya gue agak tekan sedikit nih lampunya itu mati nyala gitu. Padahal sebenarnya stop kontak untuk lampu yang ini nih ada dua sebenarnya, di sebelahnya pintu masuk satu sama di belakang tempat tidur ini. Cuman ya gitu, kalau misalnya gue agak tekan sedikit nih tempat tidurnya agak mengganggu sih, tapi nggak berarti juga karena tidurnya gue juga sebenarnya matiin lampu gitu. Oke, mungkin kalau untuk public area gue nggak terlalu banyak bahas ya, karena public area yang disediakan di Monopoly Hotel ini cuman kolam renang dan gym. Kalau tempat gymnya pada saat gue dateng nggak ada siapa-siapa, tapi aturan selama COVID-19 ini mereka berlakukan bahwa di ruangan area tempat gym itu maksimal 2 orang dengan durasi maksimal 45 menit. Begitupun di kolam renang itu yang boleh masuk ke kolam renang itu maksimal 2 orang dengan durasinya pun itu hanya 30 menit. Nah, kalau kolam renang ini dia bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi doang. Jadi enggak panjang waktunya gitu. Terus kalau yang gymnya itu dia dibagi 2 nih waktunya. Jadi dari jam 8 ke jam 10. Kemudian nanti buka lagi dari jam 6 sore sampai jam 10 malam gitu. Jadi orang-orang yang mungkin lagi staycation sambil kerja nih di sini gitu ya, mereka selesai kerja jam 6 ya masih bisa gym lah setelah maghrib gitu. Oke, kita berbicara mengenai restoran nih guys. Jadi gue mau berbicaranya terkait dengan menunya ya. Karena sebenarnya kalau restorannya ya gue dapat gambarin sebenarnya restoran di hotel ini nyatu dengan restoran umum. Ya, umum. Jadi maksudnya orang lain yang nggak nginep di Monopoly pun bisa datang ke sini hanya untuk sekedar ngopi gitu. Tapi karena kebetulan lagi COVID, ya sepi sih tempatnya gitu. Terus menu yang disediakan mereka nggak buffet, jadi mereka masih ala carte. Sebetulnya nih guys, gue dulu bulan puasa itu pernah nginep di sini. Cuman perbedaannya waktu itu sarapannya diantar ke kamar. Mau maghrib pada saat buka puasa ataupun subuh pada saat kita sahur. Nah, tapi kalau untuk yang sekarang nih sudah di resto tapi tetap ala carte.
Jadi pada saat kita check-in itu kita sudah dipersilahkan untuk memilih 3 menu. Ada American breakfast, ada Indonesian breakfast gitu. Kita tinggal pilih sesuai dengan selera kita. Jadi nanti pada saat dan mereka juga infoin kita mau datang jam berapa nih ke restoran gitu. Itu tujuannya supaya pada saat kita datang ke restoran, itu makanan sudah siap sedia untuk disediakan ke kita gitu. Dan itu terjadi pada saat gue udah sampai di restoran, makanan sih udah ada, jadi gue nggak tunggu lama gitu. Kesimpulan yang gue bisa dapat selama gue nginep di Monopoly 1 hari ini, kalau dari segi price, basically karena gue sebenarnya dapat giveaway dari tiket.com, jadi sebenarnya gue tidak ada spend uang untuk hotel ini sih. Tapi kalau gue lihat di Traveloka atau di portal penjualan online lainnya, itu range harganya mulai dari 450 sampai yang paling mahalnya mungkin ada di 1.200. Tapi kalian boleh make sure lagi ke hotel Monopolinya langsung by phone sih, biasanya harganya bisa lebih murah gitu. Jadi untuk kalian yang ingin staycation di sini nih, di Hotel Monopoly ini, hotel ini cocok banget untuk kalian yang ingin dapat spot foto yang bagus, karena banyak banget nih spot-spot yang instagenik di Hotel Monopoly ini. Kalian mau ke kolam, in case itu hanya di restoran, menurut gue sih view-nya juga udah bagus. Jadi banyaklah spot-spot yang memang, dan memang sebenarnya tujuan atau selling point dari hotel ini ya itu sebenarnya, karena gue lihat juga dari beberapa selebgram, kemudian beberapa film juga udah pakai spot ini untuk digunakan sebagai setting latarnya mereka. Oke guys, mungkin itu aja sih yang bisa gue ceritain terkait dengan pengalaman gue nginep di Hotel Monopoly. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terus gue juga pengen tahu nih dari kalian, kira-kira ada nggak sih hotel yang pengen banget kalian tahu dan pengen banget kita review supaya bisa jadi next konten kita ya. See you next video, bye.